はい。Aku habis mandi sore. Ngabuburit time. Biasanya kalian kalau ngabuburit ngapain? Hari ini kebetulan aku lagi nggak ada kegiatan, jadi bisa di rumah. Puji Tuhan bisa ibadah bareng keluarga hari ini. Ini di hari Minggu. Happy Happy Sunday all. Terus bisa showroom juga deh sore-sore gini. Udah lama ya nggak showroom sore-sore kayak gini. Gimana hari ini kegiatannya kalian? Gimana puasa hari ini? Lancar? Lancar ke? Bentar lagi siap-siap buat buka puasa ya. Mana sih? Muter-muter naik motor, cari takjil gitu-gitu ya. Iya sih, seru sih. Udah sore. Rencananya hari ini aku pengen bikin takjil gitu sih. Takjil homemade by me. Takjil gak tuh? Takjil. Oh iya, yeah. Thank you ya semuanya. Thank you semuanya TikTok yang aku yang di AKB48 Group Asia Festival udah 1,3 M views. Thank you semua. Puji Tuhan banget, bersyukur. Tadi bangun-bangun pas lihat, wow rame banget. Puji Tuhan banget, makasih ya semuanya. Aku mah tanpa kalian bukan siapa-siapa. Thank you. Mau ditransfer ke mana Cigre kalau menang? Emang kalau menang ditransfer? Transfer ke mana sih?
Emang iya guys? Serius gak sih? Iya, rambut aku udah panjang banget ya. Ke HKT aja, widih. Ah, emang iya? Emang itu hadiahnya apa sih? Dapat training gitu? Ah, serius? Dapat exchange bebas milih? Ah, seriusan? Eh, seru banget tuh, eh. Oh. Kalau disuruh pilih kayaknya pengen ke AKB gak sih? Tapi gak bisa, belum bisa lancar bahasa Jepangnya, gimana dong? Ih, seru banget. Kalau udah vaksin bisa ke Jepang ya berarti. Wih, pengen ke Jepang. Seru banget kalau bisa ke Jepang. Iya, maksudnya habis vaksin yang kedua, guys. Kira-kira emangnya trainingnya berapa lama sih? Nggak tahu, aku baru tahu lah. Seru banget sama member yang lain juga dong berarti. Emang itu perhitungannya kayak berdasarkan ini ya? Kayak misalnya ada yang dance, terus ada yang cooking gitu-gitu. Jadi berarti ada beberapa yang bisa menang dong gitu. Kayak berdasarkan apa namanya? Per kelompok-kelompoknya gitu. Sendirian. Berdasarkan view, like and comment. Oh, I see. Oh, iya, per kategori apa gimana sih jadinya yang kalau misalnya itu apa cuman satu orang atau misalnya ada 5 kategori berarti 5 orang gitu. Maaf ya. Langsung overall. Oh ya? Orang doang, I see. Berarti kayak student exchange gitu ya. Seru banget nih, aku pengen banget tau student exchange. Kira-kira berapa lama ya? Sebulan. Berapa lama? Iya, kayak Steve waktu itu ya. Mungkin kayak sebulan gitu ya. Eh, enggak deh, enggak tahu aku. Enggak tahu berapa lama.
Ya udahlah, doakan saja guys yang terbaik. Semoga yang menang pokoknya member JKT48 ya. Biar member JKT juga bisa ada kesempatan. Kalau bukan aku juga yang penting member. Thank you juga loh semuanya yang udah like, terus komen-komen, terus share juga. Makasih banyak. Thank you semuanya. Kalau bukan karena kalian mah aku kayak bagaikan debu. Thank you lampu diskonya. Oke, tadi ada yang ngasih lampu disko. Wow, thank you gift-nya. Tom-tom lagi kerja tadi. Makasih lampu diskonya. Thank you. Wow. Wow, 10 tower. Thank you towernya, Papi Giru. Wis. Makasih banget. Wow, puji Tuhan. Thank you. Thank you very much. Ampun, makasih banget loh. Halo, Papi Giru. Mantap. Ada yang komen, mantap Om Giru. Mantap, mantap. Makasih. Ini. Tower. Udah dapet tower di showroom. Berarti kalau misalnya nanti bisa ke Jepang, aku mau ke Tokyo Tower. Amin, doain aja ya guys. Wih, kita disco, disco mania, mantap. Wih, karena dia makasih banget diskonya, ada 10 juga nih. Wih, kita disco terus guys. Disco di kamar Shania Gracia. Wow. Kak Aditya juga tadi makasih banget lampu diskonya. Lampu disko dari Kanada masih berjalan, guys. Mari kita disko. Ini apa nih maksudnya? Ini apa maksudnya? Ini muncul di kalian juga enggak sih? Kita di Wayu is in the mood. Happy Sunday all. By the way, aku pakai daster tau. Ini daster loh, belum pernah aku pakai sih. Lucu sekarang. Kayak dasarnya lucu banget. Hmm.
Maksudnya ichini sanya arigato. Tumben banget pakai daster hi. Aku soalnya dasarnya dikit, jadi banyak kan piyama, jadi seringnya pakai piyama sih. Yang sering dia ada event kayak gini. Seru ya? Ya sih seru, soalnya kayak biar kaliannya juga kayak semangat gitu kan. Terus kayak ya seru aja gitu kalau ada event-event kayak gini ya enggak. Makasih lampu diskonnya Kak Tom Tom, lagi rebahan. Wis, lagi rebahan nih. Wow, apa ini? Rank up. Thank you. Seru banget. Seru banget tau ngeliat kalian kayak semangat gitu. Gemes deh, terhura akunya, akunya yang terhura. Terhura sekali diriku. Gemes, makasih ya. Warga showroom Shania Gracia memang terbaik. Hiya 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 hiya. Hi hiya hiya. Hiya hiya. Event kayak gini memang seru ya. Memacu, memacu picu semangat membernya, semangat fansnya juga. Kayak seru aja gitu ngelihatnya. Semangat ya buat kalian semua. Buat semua member, semangat. Buat semua fans, semangat dukung Osha Oshi. Yang terbaik, doa yang terbaik buat kalian semua dan Osha Oshi kalian pokoknya. Eh, by the way, kemarin siapa yang nonton JKT48 versus? Aku gak ngerti lagi, kocak banget. Aku bener-bener capek ketawa. Bayangin aja ada Helisma, ada Ariella. Pusing banget aku tuh sama mereka. Kocak banget, asli. Zemangat 48. Eh, thank you Kanoway 26. Lampu diskonya. Kita disco, it's disco time. Why you always in the mood? Why you always in the mood? Makasih buat semua gift-nya guys, bintang-bintangnya juga, dan yang lain-lainnya. Ini gift-giftnya aku lagi liatin nih, lagi liatin SP gift. Hati-hati, terus itu yang merah apa sih namanya? Yang kayak boneka merah yang gambar muka itu. Thank you, stiker-stiker bintang-bintang semuanya. Makasih banyak, guys. Why? Oh, ini. Wih, Kanoe, makasih banget lampu diskonnya. Daruma apaan? Daruma. Oh, itu namanya Daruma. Boneka Daruma. Oh, aku baru tahu. Boneka Daruma. Oke, aku ingetin mulai dari sekarang. Daruma namanya ya. Makasih boneka Darumanya. Emang beneran ada di real life boneka Daruma? Aku gak pernah lihat. Emang itu boneka apa? Keinget Kokom Jubeda. Ngakak sih jujur. Ya kenapa ya aku bisa kepikiran Kokom Jubaedah. Awalnya tuh aku kepikirannya Jubaedah doang, terus aku mikir lagi. Terus aku tanya ke berapa staff yang di backstage kan. Kira-kira kalau Jubaedah doang, ini ya kurang lucu gak sih kayak gitu. Terus kayak tambahin apa ya? Apa ya Jubaedah apa ya kayak gitu. Kayak Kokom aja Kokom. Dia bilang Kokom aja. Kokom Jubaedah Kokom. Kokom Jubeda, iya mantap kawan. Fix Kokom Jubeda. Ngakak gak sih guys, lucu ya. Iya gitu jadinya. Filosofi Kokom Jubeda. Boneka tradisional Japan. Oh, Daruma. Boneka tradisional Japan, oke. Okay. Arigato gozaimasu for the info. Kenapa sih aku ngomongnya kayak gede banget ya, maaf ya. Suaraku kadang-kadang tuh aku gak ngerasa ya suara tuh kayak gede banget. Kayak pas aku nonton
misalnya aku nonton live ini lagi atau enggak pas aku nonton misalnya kayak kemarin ada event terus aku kayak nonton siaran ulangnya terus kayak ih kenapa sih suaraku tuh gede banget kayak kocik. Kokom nama guru MTK aku waktu SMP. Hah serius? Pakai Q juga. I love Kokom. Iya, yeah, I love Kokom. Tuti Astuti ganti nama enggak? Enggak. Still Tuti Astuti. Fix banget, Gre IQ-nya tinggi bisa kepikiran gitu. Ya ampun, enggak juga kok. Emang itu dari IQ bisa kepikiran gitu. Ngakak we, enggak, ini bercanda ya. Kakaknya pasti bercando. Wih, makasih lampu disco. Eh, tadi lampu disco bukan sih. Ih, dapat boneka. Juga, terima kasih Kak Opok. Terima kasih dari rumahnya. Wih, thank you banget nih. Kak Papi Giru, makasih lampu. Eh lampu towernya, gift towernya. Gimana di sana? Jam berapa ya sekarang di sana? Wih, ada gurita juga nih, terima kasih. Daruma. Lampu disco, bintang-bintang rainbow. Daruma. Kak Eko Van Dark, thank you lampu diskonya, Kak. Tadi hati-hatinya juga cie love aku ya hatinya banyak hi CND ayo isin mu kok kalau suara doang mirip Teh Melody ya? Hah? Demi apa? Enggak lah. Suara Teh Melody lebih bagus lah daripada aku lah. Hey. Gracia, kapan debut di Share House? Kita tanyakan kepada Yang Maha Kuasa at JOT. Jangan tanya aku karena aku tidak tahu menahu. Makasih Kang Cilok. Is Kang Cilok. Mau dong Cilok. Canda Cilok. Eh kalau misalnya aku debut di Share House, eh kira-kira aku perannya bakal apa ya? Aku kira-kira bakal dikasih peran apa ya? Kalau di Share House, coba. Menurut kalian? Lebih mirip suara Mama Hyun Sehe. Emang iya? Iya sih. Aku kadang merasa juga kayak gitu. Kenapa ya? Kocak ya? Bahkan papaku bilang. Mamaku juga bilang. Mirip ngakak. Beatbox, Ci. Beatbox gimana sih? BTK, 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 BTK. Gimana sih? Bercikepeng. Aku mau paling sih paling gak bisa nahan ketawa asli. Gak tahu gak bisa beatbox. Hey, ada-ada aja. Hey, jadi Gracio Satpol PP. Musuhnya Shani agen penjahat. aku jadi ini antagonis. Wih seru sih. Temennya Sumini. Sumini kan walaupun kayak gitu aslinya dia intel loh. Wih bisa lah. Bos mafia Widi. Jadi pelakor aja Widi. Sabukan PHO. Sabukan PHO. De yang gatal-gatal sa, de yang mati gila sa, de yang gatal-gatal sa,
Jujur Sasu bilang kalau dia yang ketok. Jadi pacarnya Siska. Widi, aku jadi gulp kanaut kah? Gulp kanaut. Bantu Sumini bersih-bersih. Gracio, Gracio. Jadi adik kelas nyolot hi. Seru tuh. Bosnya Gito. Jadi Cio. Cogan please. Ih, kenapa sih pada pengen aku jadi cowok? Kenapa sih enggak yang kayak ya gitu deh. Ah, tahu ah. Heran ya? Bahasa semua tuh tahu. Aduh, enggak kekuat. Jadi penjahat. Ya, bolehlah jadi penjahat. Kalau saya jadi penjahat, nanti yang menang pasti penjahatnya. Eh, gimana? Kalau jadi penjahat, gimana sih? Aku nggak ngerti. Tapi seru sih jadi penjahat. Kayak keren gitu nggak sih? Terus kayak ada adegan actionnya gitu kayak, sah, kayak berantem gitu. Apaan sih aku? Udah capek berimajinasi. Gre sableng ini. Gulp jadi earth. Enggak guys, aku gak bisa jadi earth. Karena earth itu bumi. Aku bisa jadi gulp. Gulp. Karena katanya orang-orang mirip Gufli Cia. Ganteng, aku ganteng ya. Emang kalau jadi cowok aku ganteng. Sasugre Uchiha, aduh. Ih, sudah lama loh saya tidak memakai wig Sasuke itu. Yang jabrik-jabrik itu wignya. Gak ngerti lagi, guys. Jadi agen rahasia di Cos 48, musuhnya Gracia. Jadi suami Ariela. Aduh, gimana? Temennya Mang Ara. Mang Ara gak tuh. Udah buka puasa emangnya? Belum kan guys? Di beberapa tempat udah buka puasa ya sekarang ya? Selamat berbuka puasa. Jadi anak terkenal di sekolah. Pastinya sih aku pinginnya jadi yang apa ya, keren gitu. Jago cosplay. Enggak kok guys, aku gak jago cosplay guys. Aku hanya diberikan peran dan ya udah melakukan peran itu saja. Jadi kayak ya udah gitulah. Lampu di sekolah lagi guys, kita ganti sekolah guys. Thank you Kak Jill, not Jewel. Thank you. Apa saya jadi ninja aja? Ninja Hattori. Mendaki gunung lewati lembah. Jadi penjahat sih seru sih. Jadi Kang Baso bawa hati. Bawa hati. Hati apa maksudnya? Hati apa? Bawa hashtag. Apa hati itu apa? Guys, hari ini buka puasanya jam berapa guys waktu WIB? Sasuke pacarnya Shizuka? Emang iya? Emang Sasuke pacarnya Shizuka? Pacar dari mana sih? Jadi agen isi ulang air. Tapi saya nggak bisa angkat ini galon, gimana dong? Ini ada yang bilang 1757, ada yang bilang 1751, 55, 56. Yang mana guys? Yang bener guys. HT. HT. Apa sih?
pajangan hati. Ya kayak walkie-talkie gitu. Hati Haritanu, ya ampun. Cosplay jadi member BNK Orn. Gak usah cosplay guys, udah kembar kita. Eh by the way, kemarin aku sempat nonton itu seriesnya Orn. Keren banget dia. Judulnya Let's Fight Ghost. Dia keren banget deh, asli aku bangga banget. Terus dia baik banget lagi. Bangga banget kayak siapanya aja ya. Si SKSD, maaf. Cosplay jadi Chef Renata. Aku jadi Chef Renata kah? Jadi Kang Sempol gimana sih? HT. Kenapa HT sama dengan walkie-talkie deh? Aku bingung. Dari mana unsurnya HT sama dengan walkie-talkie? T-nya, huruf T-nya mungkin ada ya, tapi H-nya tuh dari mana? Dari walkie-talkie-nya tuh. Sasuke pacarnya Sumini. Oh my god. Sasuke suami Sakura. Oh, jadi Sasuke sama Sakura ya? Eh. Yang sama Naruto siapa ya berarti? Oh, beda-beda ya. Handy. Oh, Handy Talkie. I see. Pantesan kayak kenapa walkie-talkie? Kenapa? Handy Talkie, guys. Tuh, guys. Makasih loh yang udah kasih tahu. Ya, mohon maaf ya, saya kemarin aja salah ngomong ya. Maksudnya mau ngomong muslihat jadi maksiat. Apa sih Shania Grace? Aduh. Mohon maaf ya semua orang ya. Saya percaya warga showroom saya sudah sangat memaklumi diriku ini. Hinata. Oh, iya. Naruto sama Hinata. Hah? Hinata emang bukannya cowok ya, Hinata? Emang Hinata cewek? Udah keren padahal speech di awalnya. Ya maaf dah. Hinata di Haikyuu cowok. Nah iya kan. Tapi di Naruto cewek ya. Oh berarti Hinata bisa cewek bisa cowok. Namanya. Astaga naga. Hinata cewek kah atau cewek kah nih? Hinata Ci, kalau cowok Hinato, siap. Udah menggebu-gebu, maksiat ya, maaf dah. by the way, udah jam segini udah mau buka puasa, aku bikin takjil lah. Mau temenin aku bikin takjil gak? Biasanya nyobain natto juga gak kemarin? Aku kemarin gak cobain nattonya. Aku ini waktu aku ke Jepang waktu itu sama Kak Haruka. Yang pertama kali aku ke Jepang terus aku disuruh cobain natto kan. Terus kayak, oh gini rasanya ya, biasa aja sih. Kayak ya gitu. Tapi kayak gak nagih juga sih. Jadi aku ya udah biasa. Biar kami yang menilai resep Anda, Widish. Siap. Kalian juga udah siap-siap buat buka puasa kan yang puasa? Aku gak puasa, tapi aku pingin bikin takjil aja. Karena aku suka apa namanya, jajan takjil juga gitulah.
di Purwokerto udah buka. Wow, selamat berbuka puasa. Wih, iya nih mau bukber, wih di bukber. Keren deh. Oke, okay, mari kita siap-siap. Bentar ya. Ada yang gatal-gatal sa, ada yang amat nipu. Ada yang gatal-gatal sa. Jujur sa sebilang ada yang gatal-gatal sa. Au! Au, sakit. Hai, maaf. Kayaknya agak ngelag. Makasih tadi yang ngasih lampu disco. Kak Jul, not Jul, makasih. Kak Cicak Oshi. Wes Cicak Oshi. Makasih ya Cicak Oshi. Makasih ya Cicak Oshi. Oke, jadi sekarang aku mau bikin takjil. Nih, jadi aku mau bikin kayak semacam es teler gitu. Ya udah buka puasa ya, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Betul nih. Aku udah siapin ini nih takjilnya. Ada ini cincau. Terus ini ada nanas. Ini biji selasih. Ini alpukat. Dan ini es kelapa. Ini apa? Itu mau buat ini. Oh, ini jus wortel. Mama yang buat ini. Seger banget gak sih? Seger banget gak sih? Selamat berbuka puasa buat kalian semua. Jadi aku pengen bikin yang manis-manis. Es kelapa muda nih, enak banget. Jadi aku akan masukkan ini semua ke dalam sini. Jadi kayak semacam es teler gitu. Mari kita coba. Campur susu gak? Iya, nanti di akhir aku bakal campurin sama susu kental manis gitu. Ini taruh di mana ya enaknya? Kayaknya ini mesti di ini deh. Enggak jadi deh mah, nggak apa-apa sini aja. Nah, biar agak terang gitu. Hahaha. Mah yang lain aja nanti. Aku nyalain lampu deh. Selamat berbuka puasa, Bekasi udah buka. Not buka all. Not buka. Selamat berbuka puasa. Nih, jadi aku mau campurin ininya. Pakai sendok ini. Itu semua. Ini pakai ini aja. Oke.
Pertama ini. Ini semuanya. Ini soalnya banyak banget cincaunya. Tapi kalian udah buka puasa kan ya, jadi aku gak apa-apa kan ya bikin takjil kayak gini. Gak apa-apa gak sih? Iya. Oke. Langsung saja saya tuangkan ini. Cincau. Cincau itu sehat loh guys. Bagus untuk kesehatan, untuk panas dalam. Ya enggak mah, ya kan mah. Masukkan lagi di cincau. Ini bisa juga buat inspirasi untuk kalian untuk berbuka puasa buat di rumah. Kalau misalnya mager keluar cari takjil, bisa bikin sendiri loh di rumah. Tinggal resepnya ya kayak ini yang tadi aku bilang, cincau, nanas, selasi, alpukat, terus kayak kelapa muda. Atau bisa juga ditambahin sama yang lain kayak buah-buahan yang kalian suka atau yang kalian mau. Nggak cincau semua kok, tenang aja guys. Nggak cincau semua guys. Jadi abis masukin cincau nih, jadi kayak gini nih. Kelihatan nggak sih? Ah, nggak kelihatan. Kayak gini. Gitu. Bentar ya, ya tunjukin. Ngelek ya? Cincaunya udah masukin ke dalam sini. Abis itu aku masukin ini. Alpukat. Alpukat. Ma, ini gak pakai sirup, Ma. Diaduk ya. Gak tau sih ini bakal jadi kayak gimana. Ya udah lah ya. Terus selasi. Selasi tuang aja semua, gak apa-apa. Selasinya semua. Coba dulu kali ya. Kita coba dulu kali ya. Takut tumpah. Gak bakal ya, Ma. Wow. Sudah terlihat segar. Mari kita coba lagi. Sekarang tinggal nanasnya nih. Nanasnya tuangin semua atau setengah, Ma? Semua. Oke, kita coba ya. Semua aja kan sih? Semua aja? Tuang aja sih. Langsung? Iya, itu udah dipotong-potong. Iya, ini nanasnya udah dipotong-potong. Jadi langsung aja. Es campur. Udah nih, udah tuang semuanya. Kita aduk-aduk guys sampai merata. Kayaknya ini cincaunya kurang deh, tambahin lagi kali ya guys ya. Nggak punya boba guys, betulan guys. Iya, aku di rumah tuh nggak pernah bikin es batu. Nggak minum es emang enaknya.
Wow, penuh banget ternyata. Sepenuh itu loh, guys. Penuh sekali. Kayaknya apokatnya juga masih kurang nih. Ini kayak aku bikinnya kayak steller gitu kali ya, dicampur-campur gitu ya, Maya. Penuh banget mah ini mah. Udah penuh sekali. Jadi kita aduk-aduk. Iya, gue suka tahu manis. Tambah nata de coco enak. Oh iya benar juga ya. Ada, tapi udah penuh banget. Besok aja. Besok aja. Sekarang aja enggak apa-apa sih. Ada nata de coco. Makasih ya idenya. Izin sholat maghrib dulu ya, Grace. Silakan. Selamat sholat maghrib. Selamat maghriban semuanya. Jadi Gre malah minum es kalau di luar rumah ya? Iya. Kalau di rumah nggak pernah minum es. Sama nggak dibolehin tas kita. Cincau, cincau itu adalah boba tradisional. Betul sekali, saya setuju. Boba versi sehat. Kira es teler gak pakai es gimana tuh? Teler doang namanya tuh. Pokoknya abis kayak gini nanti dimasukin kulkas biar dingin. Jadi aku tuh gak pernah pakai es, jadi masukin kulkas aja gitu. Boba versi gak sehat juga enak sih. Bukan lagi, kawan. Tara, nata de coco, yay. Kita masukkan saja ke adonan kita. Adonan gak tuh? Penuh sekali, guys. Belum ininya. Apa namanya? Kita aduk-aduk aja dulu kali ya. Belum susu kental manis nanti di akhir. Wah, looks good gak sih? Looks fresh. So seger. Ngiler gak kalian semua? Hai, hai. Ahai, hai. Nanti kalau mau makan tuang sini. Iya, sini mak. Ini tampungnya. Iya. Ini kayak kepenuhan, jadi taruh harus sini dulu ya. Nih, jadi aku tinggal nambahin susu kental manisnya nanti di sini. Mantep bet ya, mantep bet. Yeah, hey. Jadi karena ini kepenuhan, aku berapa pindahin ke gelas dulu ya. Iya, nggak dikasih sirup karena emang udah manis dari air kelapanya kan udah manis. Jadi manisnya alami saja tanpa pemanis buatan. Gitu guys, lebih sehat juga guys. Berbukalah dengan yang sehat. Berbukalah yang manis dan sehat gitu. Yes.
di tampaknya kalau dimasukin ke gelas seperti ini. Kenapa mah? Apanya? Iya. Nah sekarang aku mau masukin susu kental manis. Jadi aku nggak pakai sirup tapi pakainya susu kental manis. Yeah. Cukup gak ya? Cukupnya aja ya. Wow. 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 Looks good. Good sekali ini. Luxury. Tara, udah jadi. Selamat mencoba. Gampang kan? Mudah sekali jika ada bahan-bahannya. Sangat mudah. Kalau misalnya buat kalian yang suka es, tinggal ditambahin es batu biar lebih segar. Luxury. Tuh, udah jadi deh. Yay. Selamat berbuka puasa. Iya, ini buat Aten sama Echen sama Papa juga. Lagi bulu tangkis mereka. Lagi main bulu tangkis. Jadi emang di rumah lagi sepi. Nah, ini tuh bisa buat satu keluarga. Buat di rumah aku emang jadinya emang bikinnya sengaja sebanyak ini sekalian juga buat orang-orang rumah. Karena kalau misalnya aku bikinnya cuma segini doang, aku masukin kulkas, 1 menit kemudian langsung habis pasti. Jadi emang harus bikinnya emang harus banyak kalau misalnya buat satu keluarga ya guys. Buat kalian yang berkeluarga juga kalau mau bikinin buat sekalian buat keluarganya, buat mama papanya, adik-adik kakaknya, sepupu-sepupunya bisa nih bikin kayak gini. Kirain Cigre yang ngabisin, beh. Bener ya. Oh ya, yang ini aku mau tambahin sambal manis juga. Sini. Yeah, segar sekali bundo. Udah jadi. Mudah kan? Oke, sekarang ini dia. Takjil enggak sampai 500 juta cek. Mari kita coba. Wuh. Takut tumpah, guys. Segar sekali. Manis. Enak. Sehat. Selamat berbuka puasa semuanya. Nanas. Apa? Mama kenapa sih sambil nonton showroom? Thank you Kak Farhan. Lampu diskonya.
Baru datang ya Kak Farhan, kemana aja abis oleng ya? Emang warga Hilum Yania Gracia memang suka oleng. Tapi puji Tuhannya tetap setia ya sama Gracia. Wih, banyak juga nih lampu diskonya. Makasih loh Kak Farhan. Bikin tema, bikin takjil ini, iya betul. Thank you. Lampu diskonya banyak, 1, 7, 8, 9, 10. Widih, makasih Kak Farhan. Kita berdiskori ya. Uhuy, uhuy. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Gracia telah menambahkan susu lagi. Use code showroom. Salat dulu, Gre. Iya. Selamat salat semuanya. Disko di dapur. Hari ini udah ibadah Gre, udah tadi siang. Ubahlah rumah Gre menjadi ruang disco. Mari kita menari di atas meja. Canda. Gre udah 1 jam gak mau riset. Maksudnya riset tuh apa? Gimana? Saya kurang mengerti, saya kurang paham. Di atas TV. Jadi maksudnya riset itu aku matiin showroom ini. Aku matiin showroomnya atau di pause atau diapain? Dimatiin dulu gitu. Terus nanti showroom live lagi gitu atau gimana? Di stop berarti di off maksudnya. Oh berarti kayak harus off terus live lagi gitu kayak setiap harinya gitu, kayak maksudnya setiap sejam and live dulu berarti. Berarti kira-kira aku end live dulu terus sekitar berapa lama aku bakal bisa live lagi, kayak misalnya 5 menit atau 10 menit kemudian gitu. Abis terawih Ci, terawih jam berapa ya? Selesai terawih jam berapa? Jam 8.
Sekarang kan juga baru jam 6. Tapi aku masih mau live emang sampai malam. Gak apa kan? Abis N langsung gas lagi. Oh, jadi abis N langsung start live lagi. Abis N live langsung start live lagi gitu ya. I see. Kenapa, Ma? Oke, berarti sekarang bacain podium dulu nih. Bacain podium dulu kali ya. Sekarang. Terima kasih Kak Agit Kun. Agit Kun, makasih Kak Tiara Ade, makasih Kak Daniel Dinata, makasih Kak Tom lagi rebahan. Kak Arifin Kurnia, thank you. Kak Alsagia Purwanto, makasih. Kak Reza, thank you. RF, makasih. Not for people, thank you Kak. Kak Farhan, makasih Kak Farhan. Kak Opok, makasih Kak Opok 21. Karwin Brili, thank you Kak Brili, makasih banyak. Papi Giru, thank you. Oke, ntar lagi aku bakal end live, terus nanti aku bakal start live lagi. Stay tune ya semuanya. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Jangan kemana-mana. Makasih yang udah menemani aku selama sejam ini. 4912 penonton. Kita screenshot dulu kali ye. Buang. Hai, emang aku salah absen ya tadi? Bener gak sih? Kak Agit Kun, Kak Tiara Ade, Kak Daniel Dinata, Tom Tom lagi rebahan, Arifin Kurnia, Alsa Gio Purwanto, Reza, RF The Rebel, Not For People, Farhanov, Opek 21, Ruin Brili, Girmon 16. Salah absen ya, maaf ya. Siapa yang gak ke absen? Hah? Total ranking? Live ranking? Oh my god, aku salah absen. Hah, salah? Oh iya ya, aduh. Kenapa aku bacain total ranking, bukan live ranking gitu ya. Mohon maaf semuanya. Aku ulangi lagi. Mohon maaf, saya dear. Nomor 13, SG, makasih SG. Nomor 12, Opek 21, thank you Kak Opok. 11, Kak Awanama, makasih Kak Awanama. Nomor 10, D, underscore, underscore, D, underscore, underscore, I, Didi, makasih. Nomor 9, Kak Skycious, thank you Kak Skycious. Nomor 8, Kak You Girl, thank you You Girl, makasih banyak. Nomor 7, Blue Roses, thank you Blue Roses, cool. Nomor 6, Cicak Oshi, makasih banyak Cicak Oshi. Tapi aku bukan Cicak Oshi, aku tidak suka cicak, tapi it's okay. Nomor 5, Kang Shilok,
makasih ya Kang Cilok. Ciloknya boleh dong Kang. Nomor 4 Kak Farhan Nauf, thank you Kak Farhan. Nomor 3 Kak Noe 26, thank you Kak Noe. Nomor 2 Kak Nadia, makasih Kak Nadia. 1 Kak Girumon, makasih ya Papi Giru, makasih banyak. Masih banyak towernya, banyak. Banyak tower senangnya. So happy. Minum aku ya abis ini biar fokus. Oke. Efek es teler jadi teler beneran. Ya maaf dah. Oke. End live dulu. Bentar lagi live lagi, awas aja ya. Pada kemana-mana, jangan kemana-mana, oke? Langsung masuk ke rumah aku lagi ya.